Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rusli Gaming. Oke, di konten kali ini saya akan mencoba review player. Saya akan memperlihatkan bagaimana performa dari Devridge ini, teman-teman. Oke, ini CB OFR 98. Kita akan melihat atribut dia ini di sini ya. Wah, kecepatan 96, reaksi 126, teman-teman. Wah, ini mah ini sangat-sangat luar biasa, teman-teman ya. Jadi jika kalian bingung pilih Varane, Varane mahal kan. Varane poinnya kita butuhkan itu terlalu tinggi, jadi kalian boleh ambil Devridge ini, teman-teman. Hampir mirip, hampir bagus, hampir sama bagusnya sama Varane. Oke. Kita sudah melihat bagaimana atribut, kita langsung saja masuk ke di rival divisi, teman-teman. Kita akan, saya penasaran, kalian pun penasaran melihat bagaimana gameplay ataupun performa dari Devridge ini, teman-teman. Oke, kita dapat lawan di sini, teman-teman, dengan OFR squad yang lebih tinggi daripada kita. Oke, RSO melawan Goa Rusli. Oke, sini kita akan melihat bagaimana ya performa dari Devridge ini, teman-teman. Wah, luar biasa. Oke, Devridge kita lihatkan. Wah, lawannya ngeri, teman-teman ya. Oke, kita akan melihat bagaimana performa dari Devridge. Oke, dia sentuhan pertama dari kalian Bap yang balik kepada Depay Valverde. Ini dia yang pernah sentuhan pertama dari Devridge. Ini laga debut dia ya bersama skuad kita, teman-teman. Oke, ini dia. Ay, Depay, kita lihatkan baik sekali Desodorf. Apa yang terjadi? Masih bisa dipatahkan oleh siapa tuh, di Bailey ya. Bailey, nggak salah. Nggak tahu saya. Oke, ini dia ada serangan dari sisi kanan, ada Salah, Muhammad Salah. Kita lihat yang berbahaya, teman-teman. Oke, aneh. Apa yang terjadi? Oh, Devridge, oh, Devridge. Coba. Jangan sampai. Berbahaya, teman-teman. Baik sekali. Alex Telles. Valverde, umpan kepada Seedorf. Kita lihat. Nah, ini dia pilihan Mbappe, baik sekali. Sana yang saya oper, cuman gitulah. Oke, ini dia serangan dari bawah dari lawan kita. Dilakukan Zanetti, umpan kepada Keane, ada Fernando Torres. Safik, umpannya kepada Chiesa. Fernando Torres, apa yang terjadi? Berbahaya. Luar biasa berbahaya, teman-teman. Kenapa kalian berdua? Jangan begitu. Kenapa ini berbahaya sekali? Berbahaya sekali. Kita lihat masih melihat Fernando Torres. Zanetti, kita lihat berbahaya. Beria bro, baik sekali ada Militao. Ini dia. Manis sekali sentuhan dari Devridge. Alexander Arnold umpan kepada Honorat. Ini dia Honorat. Honorat, masih Honorat. Hendra Hernandez di sini. Hai, apa yang terjadi? Kita lihat. Kita coba meluk Leo, baik sekali umpan langsung. Oke, berhasil kita menjebretkan di menit ke di babak pertama kita. Oke, 1-0 di babak pertama kita, teman-teman, di menit ke 41. Baik sekali, kita lihatkan hadapnya nih. Serangan dari sisi tengah, teman-teman. Sisi kanan kita lihatkan berbahaya. Alex Telles, Alex Telles, kontrolnya yang bagus. Oke, babak pertama telah usai. Kita sudah melihat bagaimana tadi sentuhan manja dari Devridge, teman-teman ya. Semoga Devridge berhasil memperlihatkan performa terbaik dia, teman-teman ya. Karena sementara ini Saliba dicadangkan, teman-teman ya. Oke, ini dia. Baik sekali, Eder, Neymar Jr, dan Chance. Baik sekali, Neymar Jr. Seedorf di sini umpan kepada Valverde. Ada Depay di sini, apa akan dituju? Masih Depay mencoba. Baik sekali umpan manja Honorat. Kipernya luar biasa. Oke, di tendangan pojok ataupun corner. Kita lakukan sundulan. Itu dia Devridge. Sundulan yang sangat manja. Ternyata selebrasi dia ini sama dengan Saliba, teman-teman. Oke. Baik sekali sundulan dari Devridge, teman-teman. Di laga debut pertama dia berhasil mencetak gol, teman-teman. Wah, luar biasa. Devridge, ini dia. Kita lanjut ke lapangan hijau kita. Anjay. Oke, ini dia ada Muhammad Salah. Umpan kepada De Bruyne.
Mas De Bruyne mencari rekannya di sini. Ada Mohamed Salah. Kita lihat yang berbahaya. Zanetti. Umpan. Ay, berbahaya. Ay, umpan tarik, coy. Ah, Sommer. Cinta-cinta. I love you, Sommer. Keeper terbaik aku nih. Oke, ini dia berbahaya. Ah. Ay, masuk ya. De Bruyne. Gol dia, umpan-umpan tarik gitu ya. Tidak bermasalah. Tidak ada kesalahan dari De Vries itu kalau gol-gol kayak gitu. Oke, ini dia Valverde umpan kepada Seedorf. Kita lihat kan kedudukan berubah menjadi 2-1 di menit 68. Kita lihat kan masih Neymar Jr. Siapa akan dituju? Baik sekali ini, baik sekali Neymar Jr. Ai, Konate masih kokoh di sana, Konate. Ini dia De Bruyne umpan kepada Fernando Torres. Kita lihat kan berbahaya. Serangan dari lawan kita sangat berbahaya, teman-teman. Wah. Ay, kenapa? Aduh, salah. Aku salah. Aku salah. Maaf banyak untuk De Vries karena saya mencoba melakukan merampas memakai De Vries tadi. Sebenarnya jangan ya, teman-teman. Kita jaga di bagian tengah. Maaf sekali untuk De Vries. Oke, ini dia. Kita coba. Offside, teman-teman. Oke, tidak apa-apa, dua sama. Yang penting De Vries sudah mulai memperlihatkan kepada kalian, teman-teman, bagaimana performa dari player ini, teman-teman. Player De Vries luar biasa, CB OFR 98. Dan ini kesempatan kalian untuk mendapat player ini, teman-teman. Oke, ini dia Mohamed Salah. Kita lihat Mohamed Salah. Baik sekali Mohamed Salah. Aish, berbahaya. Kancing Alex, baik sekali Alex. Oke, untuk informasi untuk kalian, Alex ini kayaknya tidak diperpanjang kontrak ya, teman-teman, karena Alex Tresin akan diganti. Oke, ini dia. Kita lanjut ke babak ke lapangan hijau kita. Babak kedua akan berakhir, teman-teman. Tapi kita lihat kan ada serangan. Ay. Oke, di babak kedua berakhir dan di babak pertama pun berakhir. Kedudukan berakhir menjadi dua sama. Gol yang diciptakan oleh De Vries, debut pertama De Vries, berhasil melakukan satu gol, teman-teman. Luar biasa sundulan yang sangat luar biasa. Untuk kalian semua, jika memilih JB itu, kalau Varane itu agak mahal ya, agak banyak poin yang dibutuhkannya. Jadi selain Varane, kalian boleh fridge nih, teman-teman. Oke, salam satu hobi, salam satu lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.